sini kok ngene iki kan kono. Si, arah caloro. Ana kok. Wis. Ya. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan vlog ibu aku, Ami Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Sekarang kita mau masak orang-orang. Orang-orang apa? Kobis sama goreng? Goreng tahu. Benar. Nah, ini dia teman-teman. Aku mau buat orang-orang kobis teman-teman. Ini kobisnya udah aku rajang sama ini telurnya. Ini bawang merah, bawang putih sama cabai setan. Nah, aku udah iris timun. Dan ini aku mau goreng tahu asin biasa teman-teman. Nah, kalau dinginan kocok. Nah, sebelumnya dikocok dulu teman-teman telurnya. Aku agak sedikit flu teman-teman, jadinya masak yang simpel-simpel aja ya. Sebenarnya aku mau masak orek tempe, ada yang request orek tempe, tapi berhubung aku lagi nggak enak badan, jadi mau ke pasar pulang kerja, mau ke pasar beli lengkuas sama apa salam, kebetulan habis kan, nggak kuat, capek banget, pusing banget, flu, nggak tahu. Flu berat banget. Nah, teman-teman taunya aku goreng dan yang mau ngorek-arek katanya si Bowo, dia mau nyoba. Katanya ini orek-arek ini makanan kesukaan favoritnya adik anaknya abang dia. Makanya dia mau nyoba ini. Nah, nanti kita masukin bawang merah sama bawang putih sama cabai dulu. Nanti dulu belum. Kokol dulu ya itu dulu lah biar mateng. Hilaf. Kopi banyak hilaf. Udah panas, Bo? Seperti adik. Udah panas? Seperti kan saya. Cinta lagi nyanyi, teman-teman. Nah, ini udah panas minyaknya. Dicoba dulu sama Bowo. Oh, belum. Dia tuh selalu gagal kalau mencoba. Tapi Mbak sih, dia bilang udah panas tuh. Dia kok panas di gini terasa? Ya kan aku hilaf. Hilaf-hilaf. Gak boleh ya, hilaf. Hilaf itu ya tapi nggak disengaja gitu, Tin. Hilaf. Nah, udah panas teman-teman, kita masukin bawang merah, bawang putih sama cabai. Ini sekalian semua sebuah ala bowo. Sama piringnya teman-teman. Kita tunggu sampai harum ya. Apa udah kecoklatan, udah wangi, kita masukin kubisnya teman-teman. Awas ada bayunya, ada bayunya ojo. Tapi jangan ada airnya ya teman-teman. Kalau orek-arek itu kan garing kan. Nah, kita usang. Namanya aja orek-arek ya, diseng-useng ya. Layu sedikit aja teman-teman, nanti kita masukin telur. Mau kok rotak pecet? Kepikir aku. Nah, tadi kita masukin telurnya teman-teman karena udah layu. Sorry nih, apa? Tadi kok nggak aku pencet ya? Lupa teman-teman. Ya ampun, ini udah masuk ya telurnya. Tadi udah bawang merah, bawang putih sama cabenya udah harum, kita masukin kobisnya dulu. Kobisnya udah layu, kita masukin telur diurek-urek. Tapi telurnya aku kocok dulu teman-teman, jadi biar nyatu gitu ya. Nggak pisah antara kuning sama putihnya. Terus kita kasih garam, gula udah mateng gitu aja. Orek-arek simpel karena aku lagi enak badan. Udah matang. Kita matiin api teman-teman. Telur ini tahunya juga udah matang teman-teman. Bareng matangnya. Kasihnya ala bowo teman-teman. Diaplikasikan di tengah tahu. Tahunya kurang rapet, wo. Kebesaran. Bener kayak tadi. Ternyata dia pinter juga ya. Tahunya kok coba pelan-pelan pakai. Nah. Aku mau ambilin. Ada kayak cabenya di tengah kok, bagus kok. Ada kayak cabenya taruh. Nah, dah. Jangan banyak-banyak. Eki nggak doyan. Nah, ini dia teman-teman, karyanya Bowo. Tuh, jadi cantik kan. Orek-arek kobis plus tahu goreng.
Nah, ini teman-teman, kita lagi mau makan bareng-bareng. Nah, ini kita lagi bareng-bareng makan. Cinta. Oh, ya cikok kewo. Darah putih cikok kese. Oh, ibu. Oh, ya, ibu. Nah, ini aku juga ada Jepan, teman-teman, labu Jepan. Nih, tadi pagi ibu aku dikasih apa namanya? Tempe dioseng-oseng. Beli yang di Jepang. Aku pakai tahu goreng sama jengkol. Dan ini ada sambal terasi, teman-teman, tapi aku lagi enggak mau sambal terasi. Aku lagi mau makan pakai ini aja. Sek, ini cinta sek. Nah. Ini sama Jepang kok. Eh? Ya, nek Pak R tempe goreng ditepungi toh. Nah, cinta. Ini mejanya kurang gede jani. Iya, ini minimalis sekali teman-teman. Mejanya kurang gede. Jadinya ya beginilah. Nah, saya makannya di sini karena enggak kebagian tempat. Rumahnya enggak kebagian. Apa? Mbak situ. Oh iya, bawa di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim, karena aku flu berat teman-teman tuh sibuk makan di situ. Iya dia mau sih karena maklum lah bisa aku beli yang gede ya teman-teman. Oh iya. Ada lagi ngendi. Besok aku dari ngendi ya. Rumahnya kecil teman-teman karena enggak ada tempat memang ya. Jadi lah maklum lah namanya enggak punya tanah. Kalau ada yang mau menyumbangkan tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Panas kilo-kilo enggak apa. Kilo-kilo kumpul. Olah airku mantep teman-teman. Ini sedang, enggak pedes banget. Wow. Tapi juga enggak pedes sedang lah. Tadi cabai 9 sih ya, sini ya. Cabai 9 teman-teman. Enak ya, Bu? Awas cuma enak. Mungkin enggak habis. Ini enggak jatuh lagi. Makan. Tahu nih teman-teman. Kalau kita mau sehat, makan jangan milih-milih apa adanya. Kalau kata bobo. Penting hidup sehat. Makan kalau mahal-mahal, kalau sakit kan topo. Bener. Sederhana masak sendiri. Sitik sih penting warek. Warek terus apa? Kalau masak sendiri tuh tahu bersih enggaknya. Dan ada tetap. Kita hidup sederhana. Ini aja udah nikmat banget. Karena mau coba kan. Ini salah biasa aku sebut teman-teman. Makan obat tidur. Dari semalam itu aja kok. Makan tidur. Makan tidur. Alhamdulillah, hibur alamin. Nah, dengan olah arek udah top, Marco top. Alhamdulillah, udah selesai. Aku makan pakai ayam, teman-teman. Saya bosen sama ayam, Cinta juga, Egi juga bosen. Cuman kakung yang pakai ayam. Ini kok enggak kok?
Kakung tuh makannya sama Tati, teman-teman. Mereka tuh romantis romantisan berdua. Om menyendiri ya, Om? Jomblo happy. Makan sendiri enak loh. Tenang, enggak ribut. Enggak, Om. Enggak diganggu dulu tuh ya, Om. Kamu sih ganggu. Cuma sih ya sih ganggu bawa ya. Cuma sih. Yuk, besok aja kita bikin menu buat besok dan menu besok malam. Martabak mie. Ya Indomie di pulang, telur kocok-kocok udah jadi. Yo lo kerja bekerja lo kayak lo. Tali kasih, tali jam enam. Jam enam. Jam enam. Aku terbangin jam 4 lo. Soalnya pakai alarm. Turun. Ya, alarmi. Tadi pagi kok apa di badan bunyi-bunyi apa ketuk-ketuk. Alarmku bunyi. Apa? Alarmku bunyi. Ada apa? Alarmku bunyi. Di badanku ketuk-ketuk. Apinya aku kipahin. Alarm. Tapi kok aku ngalarm jam 4 ke? Jam 5. Eh? Jam 5. Buat apa ngajarin masjid? Mau ngajarin ceramah masjid loh. Siap akan, jangan lupa cuci piring. Oke teman-teman. Oke. Gak mau. Eh, ada buat anu ya. Mie apa jenis? Dekat mie. Isi apa? Ya bawa sergali. Ada cerita. Ada cerita aneh pok. Minggu apa kalah wesan nanti tuku ni? Orang ngerti yang main sebelah tak? Sebelah kai ngarep popo samudra kai. Apa? Satu nengi samudra sebelah kiri. Oh no donat Indomie. Ah yang pengen gawe kok? Yang nengi gawe ora popo. Tadi pernah jadi nung seru gawe. Jadi dah jadi. Ya teman-teman ini dulu video dari kami. Cinta sama Egi lagi masih makan belum selesai. Semoga terhibur dan tunggu menu-menu kami berikutnya. Besok malam kita mau makan apa ya? Masih rahasia. Jadi ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.